Lampung Mandiri. Berani, akurat, dan transparan. Rengganis Lampura berbagi di bulan Ramadan. Relawan Gerakan Nasional Pendukung Anies atau Rengganis Lampung Utara menggelar kegiatan berbagi takjil di Pondok Pesantren Kalicinta dan Tugu Payan Mas Kota Bumi, Jumat tanggal 7 April tahun 2023. Dalam kesempatan itu, Ketua Rengganis Hamzah yang didampingi Sekretaris Alex Sainuri mengatakan, sebanyak 270 paket takjil dibagikan pada hari ini dengan sasaran pengguna jalan serta kaum duafa yang berada di Lampung Utara. Hamzah juga menambahkan kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin di sepanjang bulan Ramadan. Rengganis sendiri adalah relawan Gerakan Nasional Pendukung Anies Baswedan untuk mendukung Anies menjadi presiden di tahun 2024 mendatang. Pembagian takjil di Rengganis, DPD Rengganis Lampung Utara bulan suci Ramadan tanggal 7 April 2023. Paket takjil yang kita ini kan 270. Sasarannya apa, Pak? Sasarannya adalah para-para pejalan kaki, para-para yang punya kendaraan, pondok pesantren, serta pemulung dan sebagainya. Nah, kegiatan ini akan kita laksanakan rutin sampai menuju bulan Februari 2024. Anies Baswedan presiden kita tahun 2024. Harapan kedepannya kalau Anies terpilih bahwa kita akan ada perubahan Indonesia. Dari Lampung Utara, tim liputan mengabarkan.